Pemerintah berencana menaikkan pajak kendaraan konvensional atau internal combustion engine berbahan bakar minyak, BBM, untuk dialihkan sebagai subsidi transportasi umum seperti LRT dan kereta cepat. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menko Marinvest, Luhut Binsar Panjaitan mengatakan pemerintah sedang mencari formulasi titik equilibrium kebijakan dalam konteks mengurangi polusi udara. Tadi kita juga rapat, dan pemerintah tengah menyiapkan kebijakan menaikkan pajak untuk sepeda motor konvensional sehingga nanti itu bisa subsidi ongkos-ongkos seperti LRT atau kereta cepat, ujarnya dalam sambutan video peluncuran BD di Jakarta, Kamis, 18 Januari 2024. Lebih lanjut, dia mengatakan segala upaya sedang dilakukan mulai dari penerapan ganjil genap, menaikkan pajak, hingga mempersiapkan infrastruktur agar masyarakat dapat menitipkan mobil maupun motornya.